بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin, pembantu yang sangat jelas dalam memahami fiqh berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga huraiannya melalui fiqh kita mazhab Syafi'i dan lain-lain, untuk kita memahami apa yang patut kita belajar dan apa yang sepatutnya kita tahu di dalam menunaikan ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Telah menjadi adat kebiasaan para ulama apabila menyusun kitab, dia akan susun mengikut tertib dianya. Biasa dia akan mula dengan kitab Taharah. Ada setengah kitab tu dia mula dengan kitab iman dulu, Aqaidul Iman, simpulan iman. Kemudian mari taharah, selepas taharah tu habis baru dia masuk ke dalam bab solat. Bila masuk bab taharah, para ulama akan berbincang yang pertama sekali mencari apa ke alat kita nak bersuci, nak bersih ni, apa dia alat yang Allah Taala sediakan untuk kita. Jawab dianya, yang pertama sekali air. Yang pertama sekali air. Kemudian tanah. Tanah itu alat bersuci. Dua ni alat bersuci untuk mengangkat hadas dan juga untuk menghilangkan najis daripada air. Alhamdulillah. Dalam perbincangan kita awal dulu, kitab taharah. Tengok muka surat 4 tu, kitab taharah. Mana kitab yang menyebut tentang hukum bersuci. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas anda dah sebut suci itu dua perkara. Yang pertama dia panggil taharatul anjas, suci daripada najis. Kita nak bersih daripada najis, segala perkara-perkara yang apa saja dia panggil najis, benda kotor itu zahirnya kita kena bersih dengan air dan alat-alat yang lain. Yang kedua dipanggil taharatul ahdas, suci daripada hadas. Nak suci daripada hadas ni dia bagi dua alat, yang pertama air, yang kedua debu, kan, debu tanah, itu dia panggil taharatul ahdas. Kemudian pembahagian yang kedua kita bagi iaitu bersuci taharah daripada zahirnya, iaitulah benda-benda najis, dan yang batinnya iaitulah taharatul qulub, membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tak baik. Kita tak boleh pandang sebelah mata, kita kata aku dah bersih dah ni, baju comel bersih, tempat solatnya bersih, pakaian kita bersih, suci belaka-laka, kan, ambil kedai dobi terus pakai pergi. Tapi batinnya tidak bersih. Kita solat tapi dalam hati kita perasaan riak, ibadat nak tunjuk orang, ibadat sum'ah nak dengar, nak suara puji je. Nah, itu maknanya comel di luar, rusak di dalam. Jadi dalam ikut kaedah ibadat kita ni, dia nak taharah, bersih di luar, bersih di dalam. Aku ibadat ni kerana Allah Azza wa Jalla, tidak ada riak, tidak ada perasaan-perasaan yang boleh mengganggu ketenteraman ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk perbincangan pada siri ini, iaitulah aqsamul ma. Air itu ada empat bahagian. Kita dah belajar dari pelamor ni bahagian air, kan? Air itu berapa bagi? Ada empat bahagi. Yang pertama sekali disebut dengan nama al-ma'ul mutlaq. Apa dia ma'ul mutlaq? Ada ke nama air mutlaq? Ke tak ada? Ada nama air mutlaq?
Dia panggil air mutlak ni air saja. Itu mana air mutlak. Ana cerita dah, okay? Kita masuk dalam kedai. Penjual air tanya, "Pak cik nak minum air apa?" Kata, "Nak air mutlak." "Hei," dia kata, "tak ada air mutlak sini." Kata, "Mana boleh. Kalau kedai awak ni tak ada air mutlak, tak ada jual, makanan kotor." Artinya kita tak pernah guna perkataan tu. Perkataan tu diguna di dalam kitab, tidak diguna dalam hidup. Air mutlak ni mana air saja tu, air tu. Air mineral ke, air sungai ke, air lah, apa ni, air pahit yang tak bercampur, itu nama dia air mutlak. Mana mutlak tu, mana apa mutlak? Tulis tu, air mutlak maknanya air saja. Tak ada nama lain sekalinya dia. Itu mana air mutlak. Macam kita semaya sunat kan, ada sunat qabliyah, ba'diyah, duha, witir. Satu lagi kategori solat sunat, sunat mutlak. Jangan angkat takbir lagi tu, "Allah usalli sunnatal mutlak." Sudah. Jumpa belak dia kata gini. Sunat mutlak ni lagu mana pula ni? Berapa rakaat dia? Maknanya sunat. Sunat mutlak maknanya semuanya sunat. Tak ada terikat dengan waktu, tak terikat dengan masa, dengan tempat. Maknanya kalau kita masuk masjid, dia panggil sunat tahiyatul masjid. Sekarang ni saya nak main sunat tahiyatul masjid, main dah ni. Itu dia panggil sunat mutlak, maknanya sunat yang tak ada kaitan dengan waktu, dengan tempat. Semuanya sunat. Tawah sunat. Air pun sama juga, bila kita kata air mutlak, mana air ni dia tak ada nama lain. Air mutlak, tak ada nama lain. Air ya. Kita belajar ni. Tulis. Bahagian yang pertama, nama dia air mutlak. Tulislah kita. Kalau kita orang masjid, jangan tulis. Orang kata kena ada kita sendiri. Kan? Air mutlak, maknanya air yang suci pada dirinya, ni sifat air ni. Nama dia air mutlak, maknanya air. Air apa tu? Air. Sifat dia nya suci pada dirinya. Boleh kita nak minum dia, kita nak makan dia, kita nak berwuduk dengan dia, kita nak mandi, semua boleh. Lagi menyucikan bagi yang lainnya. Dia boleh suci benda lain. Boleh awak basuh, boleh, boleh. Itu dia panggil air mutlak. Dan tiada makruh menggunakannya. Kita nak guna dia tidak makruh. Sebab dalam fiqh kita ni ada pembahagian, ada empat bahagian air ni. Iaitu nama dia air mutlak. Yakni air semata-mata. Maknanya tidak ada, tidak ada idhafah ataupun disandarkan nama lain. Itu makna air semata-mata. Macam kita beli ni, air dalam botol ni. Ni air apa panggil ni? Air mineral. Air mutlak ni. Ni air mutlak ni. Air mutlak mana air mutlak. Nama syarikat tu cerita lain. Maknanya asah dia ni air mutlak, maknanya dia tu suci dan boleh menyucikan. Itu mana air mutlak. Mana ada sekali dah. Kalau salah orang singgah di kedai kita nak minum air mutlak, bagi air kosong. Air kosong, air mutlak itu nama dia. Baru pandai. Yakni, ni huraian kepada air mutlak, iaitu yang tiada dikaitkan atau dibangsakan kepada yang lainnya. Seperti air mawar, air batu, apa ni, air sirap, air tebu, berapa saja air yang ada nama lain, maka itu bukan mutlak. Atau yang disifatkan seperti air mani. Mani dia tak payah sebut air, tak apa, dia kata mani. Tak. Tapi oleh kerana dia tu jenis air, cecair, maka disebut dengan nama air mani. Dan tidak pula air yang telah di, yang telah ditentukan, telah ditentukan bila mil ahdi. Bi itu ba tu, ba huruf bawah ba tu dia panggil ba huruf jar. Ba tu huruf jar, lam, lam tu huruf lam. Bilami dengan lam al ahdi itu maknanya, tulis dia kita. Lam al ahdi maknanya lam dengan huruf yang telah dikenal pasti. Kalau sebut benda ni orang tahu. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma sa'alat Ummu Sulaim, Ummu Sulaim binti Milhan, dia kata, 'Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hi ihtalamat?' Qala sallallahu alaihi wasallam, 'Na'am, idza ra'atil ma'a.'" Artinya, setelah bertanya Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim ni seorang sahabat. Kan?
Adakah perempuan itu kena mandi, wajib mandi apabila dia bermimpi? Orang perempuan ni kalau mimpi, orang laki-laki kalau mimpi, kan, keluar air, kena mandi. Orang perempuan macam mana? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bila izara'atil ma'. Tengok, al-ma'a mi alif tu ali hamzah tu air, tapi oleh kerana dia ada lamul ahdi, ada alif lam tu. Al-ma'a, orang tahu dah. Kalau sebut air lagu ni, maknanya air lah tu. Kan? Ya, jika ia telah melihat akan air, maksud dianya air mani. Maknanya kalau ada air mani, kena mandi juga orang perempuan pun sama dengan laki-laki. Hadis ini muttafaqun alaih. Tandalah pelajar-pelajar ni. Muttafaqun alaih itu telah diittifaq oleh dua imam besar, Bukhari dan Muslim, untuk meriwayatkan hadis ini. Jadi di antara hadis yang tinggi darjat dia apabila dia ittifaq Bukhari Muslim, dia panggil muttafaqun alaih. Kamu dia riwayat Bukhari saja, kamu dia Muslim saja, itu lain. Bila kata muttafaqun alaih, artinya ayat itu riwayat hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dua-dua itu ittifaq. Satu lorong, satu sahabat. Itu dia panggil al-ma. Dalam satu cerita menarik, kisah-kisah ini kita kena dengar kan. Sewaktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi menyiasat di Badar, peperangan Badar. Dia tengah siasat, dia jumpa seorang pak cik. Dia pun tanya pak cik tu, tanya tentang tentera Mekah. Pak cik pun tanya, "Kamu siapa?" Nabi kata, "Saya tanya dulu ke awak jawab, lepas tu baru kita jawab." So dia tu panggil teknik. "Saya tanya dulu, awak jawab." Dia pun cerita hak dia tu, gini-gini hak soalan jawab. Lepas tu dia kata, "Min aina antum?" "Mu dari mana?" Nabi SAW kata, "Nahnu mimma." Kami daripada air. Jadi Nabi kita ni tidak menipu, tidak cakap dusta. Kita mari daripada air, mana asal kita ni mari daripada air, tidak mari daripada air. Mari daripada air mana belakang? Nabi kata air. Nabi lepas jawab tu terus Nabi pergi. Pak cik tu duduk pinggir-pinggir, air mana? Kita sini banyak air kan? Mata air lah, tali air lah, kapu air, mabuk, ada belakang air lah. Jadi dia ingat, oh air, boleh jadi mimma'il iraq, nampun pada iraq, boleh awak muka tak kenal. Itu dia panggil air. Baik. Maknanya bahagian yang pertama ni, semua jenis air yang boleh digunakan cuci pada dirinya, menyucikan benda lain, maka nama dia air mutlak, maknanya air bersih. Termasuk semua benda hak kita ni air bersih belakang. Air hujannya, air telaganya, air sungainya. Cuma akan timbul lagi soalan, dua soalan akan timbul pada ni. Yang pertama sekali air sungai ni nak jadi mutlak lagi ke tidak, warna susu ni. Mana kalau ambil air sungai bubuh gula tu pakai jadi teh susu selalu dah. Ya, air sungai kita ini jarang ada nak tuan-tuan hidup ni tepi sungai ni. Berapa kali tengok sepanjang tahun ni jernih air sungai ni. Berapa kali tengok? Sungai kita ni sungai besar ni. Tak pernah jernih dah. Untuk tahun ni. Kau ada sekali-sekala. Tak ada dah. Lama dulu-dulu comel air, Masya Allah, Tabarakallah. Payah nak tengok air jenis sekarang. Adakah dia keluar daripada mutlak? Kita tengok dalam perbincangan ni. Kalau tidak, tak boleh mandi di situ. Bahagian yang kedua, ialah air yang suci pada dirinya, tetapi tiada boleh menyucikan bagi yang lain. Ini yang kedua ni dipanggil, dia suci. Bukan kotor, bukan najis. Kalau najis tak boleh guna. Tapi dia tidak untuk menyucikan benda lain. Maka air apa dipanggil ni? Tengok ni. Maka air ini tiada harus digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Minum boleh, apa pun boleh. Tapi nak buat nak jadikan dia untuk suci benda lain, tak, tidak boleh. Dan air ini pula terbahagi kepada dua bahagi. Ada dua kategori sini. Tengok air kategori yang kedua ni, dia panggil air yang bercampur, air yang sudah bercampur dengan benda lain. Yang pertama, tanda molek, air yang sedikit yang telah terpakai pada suci yang fardu. Tengok bahasa dia sikit lama. Ya. Air ini suci, tapi kita telah menggunakannya untuk fardu lain, ngangkat hadas. Kita ambil wuduk dah dengan dia.
Dan kerana hadas seperti mandi. Mandi yang pertama, maknanya siraman kali pertama. Kerana air itu suci yang menaik pada tempat-tempat yang suci. Dan air itu bolehlah digunakan untuk membasuh kain yang suci, tetapi tiada boleh menyucikan yang lain daripadanya, kerana air itu telah berpindah daripada arti kata air mutlak dan dinamakan dia dengan nama air musta'mal. Nah, tanda kategori yang kedua ni, nama air musta'mal kerana hadas telah terangkat dengannya. Apa makna musta'mal? Musta'mal itu bahasa Arab, air yang telah digunakan. Musta'mal itu air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Air ni kita mandi kali yang pertama, itu air itu dipanggil musta'mal. Kita basuh wuduk kali yang pertama, itu dipanggil air musta'mal. Mana air musta'mal itu masih lagi suci tapi tidak menyucikan orang lain. Tetapi air yang musta'mal dipakai pada bersuci yang sunat. Tengok, kita nak mandi sunat, tidak mandi wajib. Kita mandi ni ada dua kategori kan, satu mandi berniat, satu mandi tak berniat. Tidak ada kan istilah orang tua pagi-pagi jemaah dia terkena mandi baca pagi ni, dia panggil mandi baca, baca niat, ada istilah tu. Ataupun wudu yang diperbaharui, dia panggil tajdid al-wudu, memperbaharui wudu, maka air itu bolehlah menyucikan, tak jadi musta'mal. Hak jadi musta'malnya mandi hadas dan juga wudu yang fardu yang kali pertama tu. Payah juga ni nak bagi hak ni kan. Pada tu dia panggil air musta'mal. Faidatun, mana faedah ni keluar daripada tajuk asal dia tu, tapi ada masih lagi dalam perbincangan kita. Adapun air yang masih berulang alik pada anggota, kalau kita gosok lagi atas ni, atas anggota wuduk kita ni, maka tiadalah sabit hukum musta'malnya, belum dinamakan musta'mal, belum dinamakan air yang telah digunakan untuk apa ni, mengangkat hadas tadi, sekalipun telah berniat oleh seseorang yang junub sebelum lagi ia sempurna menyelamkan anggotanya pada air yang sedikit, kurang dari dua qullah. Nah, dua qullah ni kita bincang di akhir nanti insyaAllah. Maka memadailah mandi hadasnya itu. Air tubuh kita lagi itu tak pisah daripada tubuh, itu tidak dikira musta'mal lagi. Boleh lagi kita gosok-gosok lagi. Yang kata kali pertama tak boleh dah, lah. Kalau tidak jadi masyakah kita. Dengan daripada air musta'mal ni, banyak benda yang akan timbul nanti. Baik. Isu air musta'mal ni lah di antara air yang akan menimbulkan was-was. Akan menimbulkan was-was. Air musta'mal suci tapi tidak menyucikan, ini adalah pendapat ramailah di kalangan ulama'nya, pekoh mazhab Syafi'i sendiri. Satu lagi kumpulan ulama' nama dia mazhab apa ni, Imam Malik. Imam Malik ni dia berbeza sikit dengan dengan mazhab Syafi'i. Imam Malik kata tak ada. Dua ya air, sama ada air suci ataupun air tak suci, najis. Air musta'mal tidak ada. Imam Malik dikata air musta'mal tidak ada. Sama ada dia suci atau tak suci. Macam mana kita nak kira? Ana waktu baca pendapat Imam Malik, kita rasa pelik juga ni. Kenapa dia berbeza? Rupanya para jemaah sekalian, apabila kita kembali kepada kitab Ihya Ulumuddin, orang ada kitab Ihya, ustaz-ustaz kita, imam-imam, balik buka kitab ni. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang masyur kitab Ihya ni, orang mengaji tasawuf, kalau tak kenal kitab ni, tak jadi tasawuf dia. Dia kata apa? Imam Ghazali kata apa? Wa kuntu awaddu an yakuna mazhabuhu kamazhabi Malik. Imam Ghazali kata, saya amat berharap sangatlah kalau mazhab Syafi'i ni sependapat dengan mazhab Imam Malik. Iaitu, fi annal ma'a wa in qalla la yanjus illa bitaghayyur. Iaitu air tidak akan menjadi najis walaupun sedikit kecuali berubah. Kita nak ambil macam mana? Air basuh kali yang pertama kira, musta'mal yang kedua tak kira, yang fardu kira, yang sunat tidak kira. Jadi sukar. Jadi Imam Ghazali panjang sekali dia bawa, dia kata apa?
Ini kerana keperluan manusia terhadap air amat mendesak. Yang menimbulkan keraguan was-was adalah syarat dua qalah yang menyebabkan orang merasa susah kerana. Dia banding orang di Mekah dulu susah air dan macam-macam lagi. Maknanya kita boleh kesimpulan di sini, air musta'mal itu ada sebahagian ulama zaman Syafi'i, contohnya Imam Ghazali sendiri rahimahullah, dia lebih cenderung kepada pandangan Imam Malik yang mengatakan tidak ada air musta'mal. Kalau sama ada air itu suci atau najis, dua ya jenis air. Tak ada bagi banyak-banyak. Jadi kita mazhab Syafi'i tak apalah kita pegang hono, cuma yang anak nak sebut di sini supaya para jemaah tidak menjadi was-was dalam masalah air. Kita masuk dalam tandas. Contohnya masuk dalam bilik air satu beldi air bersih. Air lain tak ada dah. Nak ambil wuduk ke mustakman. Ke orang guna dah. Sedangkan benda tu tak ada langsung najis. Maka kita kata hilangkan was-was, tawaddak bih. Ambil wuduk dengan air tu. Lebih lebih baik. Tempat air waktu air banyak ni tak apa, tak ada masalah lah. Kalau waktu tak ada air macam mana jadi? Ni ramai ada orang mesej kita, ustaz, kawasan saya tak ada air. Boleh tak saya nak tayamum? Kata tayamum juga mana? Banyak lagi air yang boleh ada kan. Kalau kita beli air mineral, air mutlak hak kedai tu boleh guna. RM1 beli banyak-banyak mungkin 50 sen dah. Boleh tak nak wuduk lagi. Banyak lagi kerja kita. Ataupun kita jumpa air tapi tak berani nak gunakan was-was, maka pandangnya Imam Ghazali kata tak usah duk was-was lah anak sana. Kalau kita tengok langsung tidak ada najis, tidak ada tanda-tanda dia kotor, gunakan air itu. Bismillah tawakkal Allah. Panjanglah perbahasannya. Kalau tidak tak habis pula kita ni. Baik. Kategori yang pertama dia panggil air suci tak menyucikan, nama dia dalam istilah fiqh mazhab Syafi'i air musta'mal. Air yang digunakan untuk berhadas ataupun berwuduk yang wajib. Kita pergi kepada kategori yang kedua, air yang berubah dengan bercampur dengan benda-benda yang suci yang tiada berkehendakkan air kepadanya. Air ini berubah dengan sebab bercampur dengan benda yang suci, tapi air itu tak perlu kepada dia sebenarnya. Mana bukannya dia tu tak boleh nak berpisah dua tu. Contohnya seperti berubahnya air dengan sebab sabun. Kita masuk sabun dalam tu, berubah tak berubah air? Berubah. Orang panggil air apa ni? Air sabun. Air sabun tak boleh lagi nak buat wudu. Iaitu perubahan yang telah menghilangkan nama air mutlak. Tak boleh nak hilangkan. Dan benda pun tidak perlu. Tak perlu masuk air sabun dalam ni. Kecuali waktu tertentu. Ini ingat waktu banjir 2014. Dalam masjid kita ni, di bilah tu ada telaga. Telaga comel telaga tu. Waktu kita besar masjid, orang-orang tua di pondok kata, telaga ni jangan ditimbus. Dia akan berguna kepada kita satu masa. Masya Allah tabarakallah. Jadi, dia orang ni tak guna. Ada kapek-kapek lama letak atas telaga tu. Tuduh situ, letak kitab macam-macam. Bila mari air banjir, oleh kerana kapek ada atas tu, seluk tak masuk. Jadi filter penapis. Bila buka telaga, waktu air tidak ada, Masya Allah tabarakallah, air itu bersih. Puak-puak NGO ni sedap hati dia. Kali kita tembak, kering yang telaga ni. Dia ambil sabunnya cuah dalam tu. Kira tembak tu air sabun belakang basuh masjid. 3 hari tembak tak habis air sabun. Kata tengok, nak minum pun tak boleh. Main air sabun juga perlu. Nak guna apa, orang jadi was-was jadi air sabun. Jadi pasal itulah kita jangan duduk bazir benda. Kalau nak guna sabun, guna luar. Jangan duduk mudah-mudah lah gitu. Jadi puak-puak NGO ni nak cepat. Tak apalah. Kita kata jazahumullah khairan. Akhir sekali dia mari, 3 pung dia timba baru kering telaga. Nak hilang ke pang sabun. Itu maknanya benda, contoh dalam kitab ni kata air sabun, air itu tidak diperlukan. Tapi kita masuk dia. Baik. Yang kedua, dia panggil ta'rif mukhalit. Berbagi mukhalit, mana air yang tidak boleh dipisahkan lagi. Tak boleh dipisahkan lagi. Seperti air za'faran. Za'faran tu orang yang masak merah. Okay? Cuka. Kalau kita masuk talib-talib tak nak pisah tu. Sabun. Da'wat. Baik pun air itu sedikit ataupun banyak. Kerana bukan lagi dinamakan air. Orang tanya, air apa tu? Hey, air cuka ni masak. Air apa tu? Air da'wat tu kenapa hitam habis? Contohnya. Maka dia kata,
Dalam kitab ni kita kata itu bukan lagi dinamakan air mutlak. Sebab itulah kalau seorang yang bersumpah, orang ni bersumpah, wallahi saya tak akan minum air, aku tak akan minum air, kemudian diminumnya air yang tersebut, air yang bercampur, maka tiadalah berdosa. Ha, jadi tak berdosa. Sebab makna kalau sumpah minum air itu maksudnya air mutlak. Kalau pergi minum air batu lepas. Ha, jangan. Dalam kitab fiqh ni dia teliti, halus-halus sikit. Sikit ada kona lepas. Tengok dia kata ni. Begitu juga seorang minta belikan air, tiba-tiba dibeli oleh orang air mukhalid, air yang bercampur. Kita kata, pergi beli air kat aku. Dia pergi beli air batu, air sirap. Maka tiadalah sah pembeliannya itu. Sebab sudah keluar dari nama air. Kecuali dia sebut, pergi beli air minuman, air batu, air sirap ke, air tebu ke, air tuak boleh. Ya? Tapi kalau kata air saja, tak boleh. Nah, itu dia panggil bahasa. Bila sebut satu benda, kena balik kepada asal dia. Yang kedua dia panggil ta'rif mujawir. Apa dia mujawir? Air yang berjiran. Itu mana mujawir? Dia duduk sekali tapi boleh pisah. Boleh dipisahkan. Ialah air yang boleh dipisahkan seperti minyak. Minyak ni kalau duduk air kita boleh keluarkan dia. Sebab minyak dengan air tak bercampur kata orang. Masyur kata tuan minyak dengan air tak bercampur. Tak bercampur, tak bercampur pun kalau boleh kereta mati kereta. Nah, tidak kata kereta seduk minyaknya, air yang muduk tepi, mati. Baik, kerana dia tiada merusakkan air itu. Ha, tiada merusakkan air itu. Mana kita ada dua, satu mukhalid, hak ni tak boleh dah tukar nama habis. Yang kedua dipanggil mujawir. Mujawir ini benda yang boleh kita pisahkan balik. Peringatan. Tiada mengapa air yang berubah disebabkan lama masanya. Air duduk di tempayan, kita pergi buka tu kadang-kadang dia bau sikit. Dia panggil air lama. Ajin. Dalam kitab Arab. Dan berubah disebabkan kiambang yang berada dalam air itu. Sebab kiambang ni kerja duduk dalam air. Orang tak tanya atas darat kiambang. Kau ada? Ada juga. Tak hidup dah. Dia duduk atas air. Peranggup apa ni kata orang perahu lalu kiambang bertakut. Kerja dia atas tu. Serta berubah disebabkan benda-benda yang memang sedia pada tempat air itu atau tempat mengalirnya seperti belerang. Mana dalam air itu ada belerang kan, orang duduk mandi telaga air panas tu. Kafur, ada kapus itu. Daun-daun kayu yang gugur dan yang hancur yang telah bercampur ke dalamnya sama jugalah ni, lumuk. Lumuk apa benda tu? Itu dia panggil benda yang bercampur dengan air. Maka dan memang tempat dia situ tidak jadi masalah. Sebab kalau lumut tidak ada air, lumut duduk mana? Ha, dia ada tempat dia. Maka ini tidak menjadi masalah kerana semuanya itu uzur payah hendak menjaganya. Jadi dimaafkan. Mana kalau dalam bekas kita ada lumut, tak apa. Timbul lagi soalan yang tadi di antara kaitannya, ada orang was-was air paik kita ni. Paik kerajaan ni. Kita Kelantan ni air Kelantan. Tak. Nah, air Kelantan dulu air, bukan apa dia dulu. Sebelum hari air Kelantan ni air ke apa? Gana? Air Kelantan watak orang putih metai lah tu. Air JKR. Air JKR. Ke dalam air kita ni, air paik ni tidak bau klorin. Boleh ambil wuduk tak boleh ambil wuduk? Oh, ni ada orang yang tanya, tak bau ni mana? Kita kata, dia ni termasuk dalam benda yang darurat untuk merawatkan air itu dan tidak ada kesan apa-apa. Doktor pun tak kata siapa dia minum air ni, hok bau klorin ni akan jadi kanser ke, akan jadi sakit perut ke, jadi apa. Maka kita mengatakan itu termasuk dalam perkara yang diperlukan. Bau sikit-sikit itu tidak mengubahkan kedudukan mutlaknya air itu, insyaAllah. Timbul lagi satu soalan baru ni. Ini baru timbul di Malaysia baru. Tapi anda baca fatwa di negara Arab sudah lama, 30 tahun yang lalu dia sudah fatwa, iaitu air, dia panggil air apa ni, kubahan, air yang diguna pakar ni, air yang kita ada dua jenis air ni, air yang najis tu dia masuk dalam septic tank tu, fatwa air yang diguna lagi tu dia skip pun satu tempat,
Akhirnya dirawatkan, air itu dirawat, diproses balik, proses balik, proses balik, lama-lama jadi suci. Boleh guna, tak boleh guna untuk ambil wuduk semula. Ha, itu fatwa dia. Menurut fatwa Majma' Fiqh Al-Islami, Majma' Fiqh, kesatuan fiqh sedunia, air dalam kuantiti yang banyak yang berubah disebabkan oleh najis boleh menjadi suci apabila perubahan tersebut hilang dengan sendirinya atau ditambahkan air yang suci ataupun perubahannya hilang dengan sebab disimpan dalam tempoh waktu yang lama atau dihilang dengan sebab pengaruh matahari dan tiupan angin dan sebagainya. Jadi sekarang ini proses dia panggil kimawi, dalam bahasa Arab kata proses dengan masuk ubat-ubat melalui alat kimia ini, akhir sekali air itu bersih balik. Maka para ulama semasa mengatakan boleh digunakan semula air itu. Kita sini tak rasa air kita banyak. Negara-negara Arab, air-air yang di hotel yang apa ni, kan dia bagi dua air itu. Satu air yang digunakan, satu lagi air hok capur dengan hok najis kecil-kecil ni. Maka hok tu diproses balik. Jadi mengikut dalam fatwa ulama ini mengatakan kalau sudah dibersihkan balik, kalau dimasuk dalam makmal tidak ada sebarang kotoran, maka boleh digunakan balik untuk bertaharah. Tapi mereka kata apa? Kerana air tersebut suci lagi menyucikan, dia boleh digunakan untuk bersuci dan dijadikan minuman. Tapi pihak doktor kata untuk minum tu kalau boleh tak usah guna, sebab terlalu banyak bahan kimia di proses tu, takut ada kesan-kesan sampingan. Kesan sampingan. Dan maka proses kita ni nak mandi, nak bertaharah, nak bersuci, itu dibenarkan. Alhamdulillah, ini satu nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Air tersebut dianggap suci dengan hilangnya, dengan hujah hilangnya illah. Illah itu makna sebab, punca najis itu. Maka boleh kita gunakan. Jadi kesimpulannya, air yang dirawat boleh diguna balik. Selepas daripada itu, alhamdulillah. Baiklah. Tamatlah kita kategori yang kedua. Kita berpindah kepada kategori yang ketiga. Yang ketiga dia panggil air musyammas. Tulis kuat Arab sikit. Air musyammas. Apa benda musyammas? Air yang suci pada dirinya dan menyucikan pula bagi yang lainnya. Tetapi makruh digunakan. Makruh menggunakannya. Iaitulah air mutlak yang dijemur di bawah panas matahari. Itu makna musyammas. Mana air yang duduk di bawah panas matahari. Yang ini ahli fiqh kata makruh digunakan. Dengan syarat dia. Tengok syarat. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar kata adalah makruh mandi dengan dia. Sebab katanya boleh mewarisi penyakit sopak. Penyakit kulit. Kalau guna air ni boleh jadi penyakit kulit. Dan kata Imam Syafi'i, dia kata akrahu min jihati tibb. Aku tak suka guna air dia di bawah kena panas matahari ni dari sudut perubatan. Dari sudut mana? Perubatan. Dari sudut syaraknya ada, tapi hadis ni yang disebut ini tidak sahih. Tengok hadis. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau menjemur air di bawah panas. Maka lalu Nabi kita bersabda kepada Aisyah, la taf'ali ya Humaira fa innahu yurisul baras. Janganlah kamu lakukan begitu ya Humaira. Humaira ni gelaran kepada Aisyah. Kerana bahawa ia mendatangkan penyakit sopak. Hadis ni riwayat Al-Baihaqi, hadisun dhaif. Tulis tuan-tuan. Kata Al-Imam Az-Zahabi, seorang ulama yang mahir dalam bidang hadis dan juga dalam bidang sejarah, orang kata pakarlah dalam bidang hadis ni, salah seorang daripada pakar hadis dalam dunia ini, nama dia Az-Zahabi, dalam kitabnya Siyar Al-Nubala mengatakan hadis ini maudhu', mana hadis ni tak boleh nak naik, dhaif pun lebih rendah daripada dhaif. Dia kata apa? Tanda tuan-tuan. Kata Zahabi, wa kullu hadithin fihi Humaira lam yasih. Semua hadis-hadis yang menyebut Humaira kepada Aisyah ni tak sahih belaka. Itu penilaian ulama. Siapa dia kata?
Al-Imam Az-Zahabi. Karena itulah Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' kata dhaifun bittifaq. Hadis ini dhaif maknanya tak boleh ittifaq ulama, tidak mengatakan hadis itu boleh dipakai dalam masalah ini. Pasal itu Imam Syafi'i ketika meriwayatkan kata-kata Sayyidina Umar, Imam Syafi'i kata akrahu min jihati tibb. Aku tak suka dari sudut perubatan. Sebab nak berhujah dengan hadis ni tak boleh, tidak kuat hadis itu. Ulama kata maudhu' setengah, ada kata dhaif bittifaq. Jadi inilah pada kita syarat-syarat makruh. Macam mana nak jadi makruh? Ha. Yang pertama sekali, hendaklah air itu di bawah matahari di negeri yang panas. Negeri yang panas. Kalau di Malaysia ni, letak bawah matahari tak rasa apa air. Kau panas sangat. Tak ada nak panas. Kan? Sikit sangat. Tapi negara panas ni jangan gurau. Panas sungguh. Allah, kalau kita pegang air dia, kalau kita masuk tandas tengah hari, jangan dibasuh dulu. Buka dulu pahit, tak tangan dulu. Berani ke tak berani? Kalau kata tak berani, sabar sekejap. Sejak air dulu. Ataupun cari air lain dulu. Kalau tidak, melompak. Beradus sore kita dah tandas. Panas. Musim panas. Pengalaman kita duduk musim panas di Arab ni, memang dalam tandas kita kena ada tong air yang kita telah tadah untuk nak guna tengah hari. Panas. Tuan-tuan bayangkan kalau kita masuk dalam kereta tengah hari, jangan pegang steering, tak larat kita. Pasal kena ambil kain dulu buku, baru pegang steering. Nak boleh ke aircon tu sejuk balik. Itu bayangnya panas. Sini tak ada lagu tu. Syarat yang kedua adalah pada bicana yang dibuat lain daripada, yang dibuat selain daripada galian yang seumpama besi dan tembaga. Jadi kalau benda besi itu ni masalahnya, dia timbul karat. Yang ketiga, bahawa digunakan pada masa panasnya itu kepada badan. Kerana kekuatan panas matahari itu menerbitkan bau yang busuk yang naik kepada udara, maka jika mengenai badan dengan kepanasannya itu, maka ditakuti akan mengecutkan badan dan menutupkan perjalanan darah yang akhirnya menyebabkan penyakit sopok. Penyakit sopok ni penyakit kulit. Yang keempat, bahawa digunakan itu di waktu yang lapang. Maknanya kalau ada waktu tu darurat, guna. Tak ada masalah pun. Pasal tu dia kata makruh. Dan makruh juga air yang sangat panas atau yang sangat sejuk untuk bersuci kerana mengganggu kesihatan. Adapun jika takut kepada mudaratnya, maka hukumnya haram. Selesai masalah kita. Mana kalau kita guna air di peringkat mudarat, itu haram digunakan. Bukan sekat makruh lagi. Tapi makruh pun tengok tempat juga. Kalau negeri-negeri yang tak ada panas sangat, tidak makruh. Pada itulah bagi kita orang Malaysia ni, kita belajar ya lah. Sebab kalau kita nak kata panas di Malaysia ni, tidak panas. Tak panas sangat. Ada panas tapi tak sangat. Baik, kita pergi kepada kategori yang terakhir. Bahagian yang keempat dia panggil al-mutanajjis. Berbagi itu. Air mutanajjis. Apa dia air mutanajjis? Iaitulah air yang kena najis. Air yang kena najis ke dalamnya, dan air itu kurang dari dua qullah. Bunyi kuarat ke dua qullah. Kita orang Melayu kata dua qullah. Dua qullah ataupun dua qullah. Ataupun cukup dua qullah tetapi lebih, atau lebih tapi telah berubah. Bam. Jatuh stokor dalam itu bam pelik. Tak boleh guna air itu. Walaupun banyak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagha al-ma'u qullataini fa innahu la yanjus." Artinya apabila air itu sampai dua qullah, maka tiadalah najis. Riwayat Abu Daud dengan sandaran yang sahih, mafhumnya apabila tiada sampai dua qullah tentulah najis. Manakala air kurang dua qullah, jatuh najis sikit ya, benda-benda jatuh, maka najislah dia. Tapi kalau dua qullah tak najis, kecuali ada syarat. Dan diriwayatkan juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u la yunajjisu shay' illa ma ghalaba ala ta'mihi aw launihi aw rihihi. Artinya, air itu tiada menajiskan akannya oleh sesuatu melainkan jika sudah berubah rasanya. Rasa dia lain macam dah. Atau warnanya. Warna dia bertukar. Tak satu kita sebut tadi, air sungai kita ubah warna tu macam mana?
Jawabnya dia berubah dengan warna yang tak boleh dipisahkan, warna tanah. Maka itu tanah itu termasuk dalam, kan Nabi sebut dalam hadis uhillat lana apa ni, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ni boleh jadi masjid tempat semayat dan tahur, boleh jadi alat bersuci. Jadi kalau tanah itu masuk, maka dia tidak jadi masalah. Tanah itu campur dengan air tidak menjadi masalah. Baik. Atau baunya, baunya telah berubah, rasa, warna, bau. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, dan para ulama bersetuju mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini, hadis berubah ini dhaif, yang akan dikecualikan itu mendhaifkan. Kecuali itu, kecuali tiga. Sakat al-ma'u la yunajisu syai itu sahih. Illa ma'arab, itu kecuali itu mana illa. Dalam bahasa Arab kata-kata illa mana kecuali. Yang biasa-biasa main Arab tanda. Tetapi dijabarkan, apa mana dijabarkan, dibaiki do'ihnya itu dengan ijma'. Ijma' para ulama. Kata mereka telah ijma' ulama, mana sepakat para ulama bahawa yang berubah baunya, warnanya dan rasanya itu najis. Manakala hadis itu tidak kuat, tapi para ulama telah berijma' bahawa air itu berubah, tiga dengan tiga perubahan tadi, salah satu daripadanya cukup dah, maka najislah dia. Allahu Akbar. Baiklah. Yang dikecualikan, apa dia dikecualikan daripada tak najis? Dikecualikan daripada najis ialah bangkai yang tiada ada darah yang mengalir ketika terpotong anggotanya pada masa hidupnya. Senang ya. Kita nak tahu benda ni ada darah tak darah, kita ambil, kita belah dua pok. Tapi jangan duk belah binatang. Nabi kita marah dua zalim ke hayawan tu kan. Seperti tebuan. Tebuan ni ada darah tak darah? Tak ada darah dia, kita darah dia ke dia. Cicak kala, skorpion ni, tak darah juga. Cicak. Cicak jatuh dalam air, pong. Kita ambil tahu ya, air cicak tu. Boleh guna lah dia. Dia kata, ah cemar dah. Cuma kalau nak minum rasa petih juga dah, tapi kalau nak ambil wuduk boleh. Lalat, lalat mari boleh. Kutu, kutu anjing, apa beza kutu yang kutu anjing? Kutu anjing ni besar sikit kau mana? Mana? Maka tiada najis hukumnya akan air yang berubah benda-benda yang cair dengan sebab jatuh binatang-binatang tersebut ke dalamnya. Tengok. Dengan syarat tidak dicampurkan dengan sengaja oleh seseorang dan tiada pula mengubahkan air kerana masyakah nak menjaganya. Semuk jatuh kau gapo boleh buai mak guna baliklah. Tapi jangan campur. Kita ambil cicak pong lepas itu tak boleh. Biar dia jatuh sendiri kita buang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza waqa'a az-zubabu fi shurbi ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyanzihu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifaa." Artinya, apabila jatuh lalat pada minuman salah seorang daripada kamu, lalat jatuh dalam bekas kita, maka hendaklah ditenggelamkan dia sekaliannya. Jangan main. Kalau lalat jatuh, kita kena selai dia pun masuk dalam. Kemudian barulah dikeluarkan dia. Kerana pada salah satu sayapnya ada penyakit dan pada yang sebelah lagi ada ubat. Riwayat Bukhari. Baik. Kita rasa aku jatuh lalat tak mau minum air ni. Walaupun tak mau minum, kena selam juga. Yang kata, cuahlah. Selai dulu. Sebab apa? Tengok dalam hadis ni dipanggil ini hadis mukjizat Nabi. Dalam bahasa panggil dipanggil i'jazul ilmi. I'jazul ilmi, penemuan sains dalam hadis-hadis Nabi yang sahih ini telah dikaji di Rabithah Alam Islami di Mekah. Ada satu badan dipanggil Hay'atul I'jazul Ilmi fil Kitab was Sunnah. Ana pergi melawat dulu dapat kitab-kitab kajian dia, tapi ni ambil di air 2014 dulu habis kena kumpul pula. Dia kata walaupun kita tak minum air tu, tapi bekah tu sudah ada najis, ada racun. Bila kita selam, salah satu daripada body dia tu ada tong, dia punya
untung dia punya penawar. Bila kita selai, tem, dia meletup. Pecah. Bila pecah tung tu, maknanya racun dia tadi jadi tawar. Itu hikmah dia, kenapa kena selam balik. Bila selai balik, barulah kita buang air tadi. Supaya gelah kita, bekah kita tadi, tidak ada lagi racun lalat tadi. Oh, rahsia besar cerita lalat ni pelik tu. Banyak cerita lagi. Waktu anak belajar hadis ni, dengan tuan syekh kita di Madinah, nama dia Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah ta'ala, dia kata waktu peperangan dunia dulu, peperangan dunia dulu, peperangan Jerman apa dulu cerita, apabila penglima-penglima dia sakit, orang pakat usul masuk dalam bilik, dalam kemah kau, si prebek-prebek ni sakit, lambat sikit nak usul. Mungkin prebek kan, buah-buah akak dulu, hak ni duduk sebek itu, nak boleh, mungkin ramai-ramai sakit. Selepas masa, yang duduk di guling di luar tadi, luka dia lebih cepat sembuh daripada bos yang duduk dalam kemah. Ulama kaji, kenapa? Oh, rupanya kesan daripada lalat mari duduk main situ. Ini cerita lalat ni. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Pasal itulah Allah Ta'ala buat bandingan yang kecil dalam Quran. Nyamuk, ba'udatun nyamuk. Kemudian lalat. Wa in yaslubhumu zubabu syai'an la yastanqizu. Dia kata kalau zubab lalat ambil bagi kita, kita tak boleh nak ambil balik bagi dengan dia. Boleh tak boleh? Lalat mari duduk atas kita, dia ambil benda kita. Kita boleh pergi ambil mula bagi dengan lalat. Tak boleh ambil dah. Nak ajaknya kedai dia pada kita. Nyamuk ni besar kecil dia. Aluh ya. Tapa punya mati, tejuk pun mati dah. Tapi dia boleh menumpahkan darah orang main-main. Kita nak tumpah darah orang, satu batalion tentera mari nak kepung. Nyamuk mari relax ya. Belalah dia tu. Ada tu tu ada ubat bius. Sek dia sembuh baru dia cocok. Kita tak serah dia cocok. Bila kita tahu. Bila bekok dah. Kembung dah dia tu. Oh, kakak ni. Ha, bagi sampai. Allahu akbar. Kita bergerak nak tapar dia tahu dah. Oi bijak. Nanti kita cerita mula lah bak lalak ngene tu baru mukadimah baru sedap dah. Baik. Tengok ni. Tengok lagi tak? Dan terkadang membawa kepada menenggelamkannya itu hingga kepada matinya. Kita tenggelam, mana mati lalak tu. Maka jikalau menajiskan, maka tentulah tiada disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian. Oleh itu, kiaskanlah dengan lalat itu barang yang seumpamanya daripada tiap-tiap bangkai yang tiada mengalir darah. Ini bahasa ahli fiqh, kias dia panggil. Dan dikecualikan juga ni tanda tuan-tuan, tapi tulis tepi kita, perkara-perkara najis yang dimaafkan. Dalam bahasa fiqh dia panggil najis yang dimaafkan. Dan dikecualikan juga najis yang tak dapat dilihat dengan mata yang sederhana disebabkan sedikitnya seperti kaki lalat yang tergantung. Okay, lalat ni kita confirm dia akan duduk atas benda najis. Betul tak? Duduk atas benda najis. Lepas tu dia mari duduk atas kita. Pok naik atas baju. Boleh hok maya baju ni? Lalat kita nampak dah ni. Dia duduk atas bangkai, duduk atas apa? Mari duduk sini. Itu dimaafkan. Kalau tidak kau duduk main tukar baju lah kita main dengan lalat ni. Itu dimaafkan. Kerana sangat payah memeliharanya. Masya Allah. Dan dimaafkan juga sedikit daripada debu najis, debu tahi dan sebagainya yang telah ditiup oleh angin. Sekarang ni tak ada masalah lah orang duduk dalam taki-taki najis. Dulu orang berok mana? Naik atas pokok bom waktu gerak. Gak ada dia kering, kita duduk main kawasan mari angin, tak naik tak naik debu je. Hei, naik. Kita sini tak timbul sangat. Kalau di Mekah Madinah ni, kubur dia buka semula. Pasal tu lah ada orang baca kitab fiqh tak boleh pergi dekat tanah kubur sebab tanah tu najis. Betul lah, sebab dia buka balik. Buka balik tu mesti dalam tanah tu ada dana, ada nanuh-nanuh orang mati tu. Dah, mati. Yang tak sedapnya baru ni ana lama dah juga. Ana pergi nak pergi ceramah ke jemaah haji. Dia kata ustaz, ada penceramah mari. Dia kata bawa botol kosong sikit seorang. Kita nak pergi ambil air di kubur. Nak pergi ambil debu kubur tu, nak minum air. Kita kata, hok mana kat mari mengajar pelik-pelik ke jemaah haji Malaysia ni. Dia pun ceritalah, bapak mana tak ada nama. Kata tuan-tuan, sanggup pun nak minum ni. Kubur sini orang bongkar semula. Dengan air nak, dengan nanuhnya, dengan
Allah bunyi tu ada honok motor ada macam-macam capuk habis air. Ada ni benda-benda kurapak macam ni mari duk ajar ke jemaah haji belak-belak ni. Nah, ini kita jangan main. Dia kata ni debu ni kalau ditiup angin demikian juga benda binatang yang kena najis. Macam-macam apa dia berbaris tu. Jubur dia. Dia tak kata punggur dia dia butih lalu dah. Jubur dia tu mana? Manfas. Jika jatuh ke dalam air, binatang ni mana dia basuh punggung? Lepas dia buat najis, pong dia matuh dalam air kita. Itu dimaafkan. Demikian juga dimaafkan tahi burung yang jatuh ke dalam air dan juga dimaafkan jurah. Apa dia jurah? Iaitulah kunyahan binatang yang telah dikeluarkannya daripada simpanannya kerana hendak dikunyahnya semula. Dia duk ngunyah-ngunyah patut di waktu bit jatuh, dia nak kunyah balik. Itu dimaafkan. Begitu juga yang lain daripada benda-benda yang dikunyah oleh binatang, maka tiada najis air yang diminum daripadanya. Maknanya kan dalam mulut dia tak ada benda, patut dia pergi minum, jatuh situ. Itu dimaafkan. Dan juga dimaafkan air liur yang mutanajis yang berterbangan. Aha. Begitu juga perut besar binatang kerana masyakah membersihkannya. Perut besar tu kalau kita basuh-basuhnya ada juga bau-bau sikit. Ya, makan sup perut tu tidak ada sikit-sikit bau. Bau juga sambil-sambil letak kapur pun. Nah, itu dimaafkan. Kalau tidak tak makan kapur perut lah kita. Adalah dhabit. Apa nama dhabit? Ta'rif pada masalah ini. Iaitu sesuatu yang masyakah hendaklah memeliharanya pada kebiasaannya. Benda yang payuh nak buat, kita ambil setakat yang biasa. Maka hukumnya dimaafkan. Menurut kaedah usul fiqah yang menetapkan iaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Artinya yang masyakah, yang payah itu mendatangkan kemudahan. Bila payah mudah. Tuan-tuan dan puan-puan ingat ke tidak? Dalam kitab fiqah kita ni yang kita akan belajar lepas ni, dia panggil bab istinja. Kalau kita istinja dengan air, confirm lah bersih. Kalau istinja dengan batu, ada ke tak ada kesan-kesan dia? Hah? Mesti ada kesan. Itu dimaafkan. Dimaafkan. Nanti kita cerita bab istinja ni dalam siri yang akan datang. Jangan potong terik. Cuma nak beritahu. Orang dulu istinja. Pasal tu Nabi kita larang. Orang bangun daripada tidur, jangan celup air, tangan dalam air. Basuh di luar dulu. Sebab Nabi kata, la tadri aina batat yadu. Mu tak tahu tangan mu tidur mana. Kalau tangan tidur, celup kakek kak? Tepat. Kalau basuh dengan air, tak apa. Kalau tak basuh dengan air, kau pakai lesik dengan batu tu, istinja tu. Ada tak ada kesan dia? Mesti ada. Jangan duk gelar kau ke? Dulu kita duk gelar, oh, geng-geng tu geng tak basuh. Kita boleh juga tak basuh. Dalam pekoh kita boleh. Macam mana tak ajar buat cerita lain. Tunggulah, siri akan datang. Baik. Kita perhabilah tajuk dia ni. Ukuran dua qullah. Nak ukur dua qullah tu macam mana? Tanda saja. Dua qullah itu ialah dengan ukuran empat persegi. Iaitulah satu hasta suku panjang. Satu hasta suku lagi. Empat persegi. Itu jadi dua qullah. Melentang dan dalamnya. Mudah ya ukur. Cuma nak ukur dengan tangan kita ni, tangan kita tak sama. Ada hasta pendek, ada hasta panjang. Tengok orang jenis. Saih orang lah dah. Kalau qullah itu bulat, hendaklah dua hasta tinggi, satu hasta bukanya. Mana legging kita tu, satu hasta buka, dua hasta panjang. Dua qullah dah tu. Ingat kedua qullah ni, macam qullah tangga masjid tu kah? Tu beribu qullah dah boleh masuk tu, besar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat ini, "Idza balagal ma'u qullataini biqilali hajar lam yunajjisuhu syai." Dia kata apa ni? Dan apabila cukup air dua qullah dengan qullah hajar. Dengan qullah hajar, biqilali hajar. Baik. Hak ni kita pelik ni. Masa apa dia tulis dengan ha? Biasa hajar ni dengan ha, ha. Tengok dalam hadis dia kata apa? Idza kana al-ma'u qullataini bi qilali hajar. Bukan dengan ha, dengan ha. Sebab hajar tu nama tempat. Bukan hajar batu pula.
tulis silap silap cetak. Dengan ha bukan ha bukan ha. Maknanya apabila cukup air dua qalah dengan qullah hajar, tiadalah menajiskan olehnya sesuatu. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi dan lain-lainnya. Ulama kata hadis ini mursal dan dia dikira hadis itu dhaif. Kata di para ulama hajar ni ada dua tempat. Tulis itu. Hajar ni ada tempat satu dia panggil hajar dekat dengan Bahrain. Dekat dengan Bahrain negara Arab tu dia panggil hajar. Baina Makkah wa Hajar. Dalam hadis yang menyebut tentang luahnya pintu syurga. Tanda tuan-tuan. Luah pintu syurga ni baina Makkah wa Hajar, baina Makkah wa Busra. Satu-satu pintu syurga tu di antara Mekah dengan Hajar. Dengan Busra, para ulama semasa mengkaji, dia kata lebih kurang 1,000 kilometer. Pintu saja luah. Berasa suka tak suka kita? Dia luah boleh masuk. Betul? Ulama kata luah tu luas. Hak kita bimbangnya takut tak jumpa pintu. Nauzubillah. Nah ini yang kita bimbang ini, takut tak sampai ke pintu. Baik. Tapi Syekh Ibnu Manik dia kata apa? Hajar qaryatun qaribatun minal Madinah. Maksud Hajar di sini satu kampung dekat dengan Madinah. Bukan Hajar al-Bahrain. Wallahu alam. Yang pentingnya ada setengah kata Bahrain, ada setengah kata dengan Madinah. Yang penting kita nak berapa ukuran. Tak kira lah Hajar duduk mana pun. Kemudian diriwayatkan daripada Imam Syafi'i, daripada Ibnu Jurayj. Sesungguhnya dia berkata ra'aitu qilala Hajar dengan ha, fa idzal qullah minha tas'u qirbataini wa syai'an min qirabil Hijaz. Saya lihat beberapa qullah Hajar, maka satu qullah daripadanya termuat dua qirbah. Qirbah ni kulit kambing dia jahit letak air, itu dia panggil qirbah. Kalau kita macam kita agak tong air lah zaman kita ni, orang Arab duit tak ada tong tu, plastik tak ada sama dia, dia guna qirbah. Qirbah ni kulit kambing ikat, dia pandang Arab ni, dia tak beloh macam kita ni semua gitu, dia buka sikit lepas tu dia buka lengan ni, buka sini tarik je. Jadi kulit itu tak usah, maka dia ikat balik di lengan ni, cantum balik tengah tu masuk air. Kalau ni kalau tuan-tuan pergi di pasar di Madinah tu, kita tengok hodok gatu macam gambar kambing tu, bukan air tu, madu. Hok tu tu di antara 400 hingga 500 riyal sekilo. Aha, madu hok ni, madu Sungai ni, madu asli ni. Ni hok madu pak kita ni. Ai kocak-kocak tu bik gula setengah tu. Nah, kecuali madu hok kapur kita ni dia panggil keluluk apa benda madu. Apa dia panggil? Tuala. Ha, tu jadi. Tapi hok arak ni 400 kilo. Apa mati unah tu. Nah. Baiklah. Dia kata aku tengok muat dua qirbah lebih sedikit daripada qirbatu Hijaz. Hijaz ni Mekah Madinah dia panggil Hijaz, kawasan Hijaz. Oleh itu berihtiyat Asy-Syafi'i, ihtiyat tu maknanya berhati-hati. Imam Syafi'i ini bergaluh sikit akan qadar yang lebih sedikit dia panggil syai'an. Itu ialah setengah qirbah. Maka jadilah dua qullah itu 5 qirbah. Dan ghalibnya pada satu qirbah itu tiada lebih daripada 100 kati Baghdad. Anda tanya orang Arab 100 kati, mi'atu ratli Baghdad ni lagu mana? Oh dia kata wallahu a'lam, orang Arab pun tak jumpa cari. Maka jumlah dua qullah itu 500 kati Baghdad. Jumpa tak jumpa cari? Tak jumpa. Itu tanda. Tanda di kitab. Mengikut kitab Fiqh Al-Manhaji, Fiqh Al-Manhaji, Fiqh Mazhab Syafi'i semasa ni, dia kata dua qullah tu sama dengan 160.5 liter. 160.5 liter. Dalam kitab Fiqh Manhaji. Dalam kitab Fiqh lain ada tikah lagi, beza-beza pula. Ada satu, ada kata sampai 205. Ada kata dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, dia kata 192 kilo. Hak sana liter 160. Yang ni kata 192, ada riwayat kata 205 kg, 5 kilo. Tulis dah, tulis dua. 205 kilo atau 192. Puncanya mari mana? Puncanya hasta tak sama tadi. Hasta tak sama,
sukatai pun beza. Ini semua takribi, agak-agak. Macam masafah, jarak kita musafir. Yang ana jumpa dalam kitab pekoh kita, pekoh semasa, dua marhalah kita boleh musafir. Sekat mana? Ada yang mengatakan 82 kilometer. Dua marhalah. Ada kata 86, ada kata 90 lebih. Jadi paling rendah 82. Maknanya itulah lebih kurang jarak. Bur ukuran zaman dulu. Jadi jarak-jarak tu berbeza-beza. Sebab berbeza sebab zaman dulu semuanya pakai agak lah gitu ya. Wallahu a'lam. Tanda ada tak? Dua qalah banyak mana? Ha, klik tengok. Kalau kita nak beli tau, beli hok boleh muat 200 liter. Dua qalah. Boleh selai anak dalam tu dah. Pakai tunggu mandi dalam tu. Dua qalah ke? Okay? Adapun air yang mengalir. Selesai lah kita. Hok ni air tak mengalir tadi. Hok ni air mengalir pula macam mana? Samalah juga hukumnya dengan air yang telah tenang sebagaimana yang terdahulu dalam perkara perbezaan antara air yang sedikit dengan air yang banyak. Dan juga pada yang dikecualikan bagi mafhum hadis dua qullah. Makna kurang, kalau air itu mengalir banyak, selesai masalah. Maka tiadalah perbezaan antara air yang mengalir dengan yang tenang, hanyalah diibaratkan pada mengalir al-jari. Itu dengan al-jariyah, iaitu aliran air yang mengalir sekaligus, sekali tolak, mana dia pergi, tak mari dah. Di antara dua tebing sungai yang melentang, adakah sampai dua qullah atau tiada? Dan bukanlah semuanya air itu. Jadi kita tengok kalau mengalir itu kecil sangat, dia punya air itu kecil sangat, tak cukup dua qullah kan. Tapi kalau air itu panjang daripada atas lagi terus bawah, walaupun kecil tapi cukup, maka air itu juga dikira air yang bersih. Wallahu a'lam. Tamatlah kita di sini pada jemaah sekalian. Kita akan masuk dalam bab al-istinja. Ada satu risalah yang saya tulis. Mula-mula kita balik dulu. Ramai sangat orang duduk sibuk tentang masalah air-air ini mustakmal. Saya tulis satu jenis risalah, nama dia air jenis dan hukum, khususnya dalam masalah air mustakmal dan ukuran dua qullah. Dua qullah ni nanti kita boleh potong stik lah kita ni. Tuan-tuan boleh ambil baca nanti insyaAllah. Tamatlah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.